Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil 32 besar Malaysia Master hari pertama Selasa 5 Juli 2022 serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Malaysia Master hari pertama babak 32 besar Selasa 5 Juli 2022, pertandingan sektor ganda putri, ranking 135, Feby Valencia dan Rifka Sugiarto menang 2 game langsung atas ranking 64 dunia asal Malaysia, Low Yen Yuan dan Valeri Xiao dengan skor 21-12 dan 21-17. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Hasil Malaysia Master babak kualifikasi Selasa 5 Juli 2022, pertandingan sektor tunggal putri, ranking 51 dunia, Rusli Hartawan kalah permainan 3 game atas ranking 49 dunia asal Estonia, Christine Kuba, dengan skor 21-19, 19-21, dan 17-21. Hasil sektor tunggal putri lainnya, ranking 47 dunia, Putri Kusuma Wardani menang 2 game langsung atas ranking 42 dunia asal Cina Taipei, Wen Qishu, dengan skor 21-16 dan 21-16. Hasil sektor ganda putri, ranking 58 dunia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi menang permainan 3 game atas ranking 140 asal Cina Taipei, Su Yaqing dan Lin Wanqing dengan skor 22-22, 21-14, dan 21-14. Hasil ganda putri lainnya, ranking 121, Melani Mamahit dan Triola Nadia menang 2 game langsung atas wakil Thailand, Kitipak Duktuk dan Prinda dengan skor 21-11 dan 21-11. Hasil sektor ganda campuran, ranking 61 dunia, Zaharia Josiano Sumanti dan Hediana Juli Marbella menang permainan 3 game atas ranking 197 asal Jerman, Jan Colin Volker dan Stijn Kuspert dengan skor 14-21, 21-19, dan 21-15. Jadwal sektor ganda putra, ranking 5 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ranking 12 dunia asal Malaysia, Go Zefei dan Nur Izzuddin. Head-to-head pertemuan 6-1 untuk keunggulan wakil Indonesia. Jadwal sektor ganda putra lainnya, ranking 20 dunia, Muhammad Soibul Fikri dan Bagas Maulana akan menghadapi ranking 74 dunia asal Malaysia, Go Feisem dan Low Juansen. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda putra lainnya, ranking 3 dunia, Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan akan menghadapi ranking 55 dunia asal Malaysia, Tan Kian Meng dan Tan Wee Kiong. Head-to-head pertemuan 1-0 untuk keunggulan wakil Indonesia. Itulah hasil dan jadwal Malaysia Master tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.